Kita akan coba masuk ke lorong bawah tadi. Assalamualaikum. Luarnya nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini saya berada di Masjid Darussalam, salah satu masjid unik. Di masjid ini terdapat sumur di dalam sana. Ikuti perjalanan saya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya akan mencoba menemui salah satu penjaga kebersihan atau marbot di sini karena ngobrol tentang keadaan masjid ini. Assalamualaikum. Ini dengan Pak siapa ini? Bapak Mustaqim. Mustaqim, ini Pak Mustaqim. Saya mau tanya ini tentang Masjid Darussalam ini dibangun kira-kira tahun berapa ya, Pak Mus ya? Kira-kira tahun 65. Oh, dulu musola masih kecil ya, itu kan ya. Terus musola angkring. Terus sekarang mulai dibangun sebesar ini mulai tahun berapa ini? Ya, kira-kira 90-an. Oh ya. Saya mau tanya-tanya Pak Mus di luar Pak Mus. Di sini ada sumurnya ya Pak Mus ya? Di sini ada sumur. Ini sumur ya? Sumur. Boleh dibuka sebentar, minta pengen lihat ini. Dan pemirsa tahu bahwa di sini dulu memang ada sumur. Hati-hati Pak Mus. Nah, ini adalah sumur yang berada di dalam bangunan masjidnya. Gimana? Tidak. Oh iya, berada di bawah jendela ya nih, bisa dilihat di sini. Dulu sumur pakai timba ya Pak Mus dulu ya. Terus sekarang digunakan, dimanfaatkan, diberi apa namanya, mesin pompa jet pump ya, untuk mencukupi kebutuhan air wudhu di masjid ini ya Pak Mus ya. Sudah tutup lagi Pak Mus. Kita masih termasuk barang unik di sini, jidor. Ini jidor, namanya jidor. Ya, ini namanya jidor. Kemudian nanti kita akan melihat di bawah masjid ini ada sungainya, sungai kecil Pak Mus ya. Iya. Ini keunikannya di sini Pak Mus. Kalau orang desa bilang kalen. Kalen ya. Kalau agak taruh sedikit dibilang kali. Oh gitu ya. Jadi saya akan mencoba masuk ke dalam kalen ini, selokan ya, saluran air gitu ya. Air dari hutan menuju ke sawah. Nanti akan kita eksplor untuk saluran air yang ada di bawah masjid ini. Jadi dari sana, dari jalan ini ada selokan saluran air atau kali, kalen ya. Kemudian ini ke sini ke timur, lurus ke mana nih Pak Mus? Dari mana Pak Mus? Dari sana. Lewatnya ini kalau ditarik lurus kemana nih? Lewatnya pas sini ya. Ah? Oh ini tembusnya di seberang sana nanti. Tempat wudhu. Ya nanti kita akan lihat di saluran airnya masuk ke dalam. Yang jelas gelap Pak Mus ya. Jadi di sana itu ada sungai kecil atau kalen ya. Yang nembus di bawah masjid ini, tembus ke sana. Saya akan coba untuk menelusuri bagian bawah. Oke Mas, saya mau masuk ke selokan. Makasih, assalamualaikum. Darussalam tampak dari jalan. Ini selokan yang tadi saya sebutkan. Air dari seberang sana dan keluar ke tempat ini. Kita akan coba masuk ke selokan. Oke, kita masuk ke dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Kita di tempat-tempat yang seperti ini harus salam dulu. Assalamualaikum. Ini semacam gua nih guys. Jadi saya berada di tengah-tengah ini. Ini saya merunduk. Kalau berdiri jelas nggak bisa ini guys. Oke, kita jalan lagi guys. Ini ada kelelawar nih guys. Suasananya menakutkan sekali. Semakin kesana semakin merendah saja ini. Oke, kita sampai di luar nih guys. Jadi seperti ini suasananya di bawah selokan tadi, selokan yang ada di bawah masjid ini. Kita mau balik lagi, mau? Oke. Balik lagi enggak ya? Ini ternyata jalan sambil merunduk itu juga lumayan capek nih guys. Oke guys, kita masuk lagi ke dalam, balik menuju ke tempat start awal. Dindingnya masih bagus nih guys, seperti ini. Ini yang depan ini jembatan nih, jembatan jalan. Alhamdulillah.